Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 4 arti mimpi tentang ular yang paling sering dialami orang Indonesia. Saat tidur, kita seringkali mengalami mimpi. Ada yang menganggap mimpi ini hanyalah bunga tidur belaka. Namun, tak sedikit yang menganggap kalau mimpi adalah firasat atau pertanda dan memiliki arti tertentu. Salah satu mimpi paling populer di Indonesia adalah mimpi yang berhubungan dengan ular. Ular memang sering muncul dalam mitologi suatu budaya seperti Cina dan juga Jawa. Ular juga merupakan simbol dari penyembuhan dan juga kesuburan meskipun dikenal dengan karakter yang berhubungan dengan kejahatan. Mimpi tentang ular memang mengandung banyak pertanda. Lalu apa saja arti dibalik mimpi tentang ular? Berikut 4 arti mimpi tentang ular yang telah dirangkum dari berbagai sumber. 1. Arti mimpi dililit ular. Penafsiran pertama soal mimpi tentang ular adalah mimpi dililit ular. Jika Anda bermimpi sedang berjalan dan tiba-tiba ada ular yang melilit pada kaki Anda, maka akan ada sesuatu atau seseorang yang akan menghalangi Anda dalam mencapai keberhasilan. Semakin besar ular yang melilit kaki Anda, maka akan semakin besar halangan yang akan dijumpai. Mimpi ini memang menunjukkan situasi yang negatif. Namun jika Anda berhasil melewatinya, maka rasa kebahagiaan dan kelegaan akan menaungi Anda. Arti mimpi membunuh ular. Hewan ular dikenal dengan karakter yang berhubungan dengan kejahatan seperti iri hati, kesombongan, dan dengki. Jika Anda bermimpi membunuh ular, maka Anda akan mengalami sebuah perubahan dalam hidup Anda ke arah yang positif. Anda akan memiliki kesempatan yang besar untuk memajukan diri di berbagai bidang. Mimpi ini merupakan mimpi yang positif bahwa Anda akan berhasil mengatasi kesulitan dalam hidup. Anda akan berhasil mengatasi rintangan di jalan Anda. 3. Arti mimpi digigit ular. Mimpi digigit ular ini bisa berarti baik bagi seseorang yang masih single. Mimpi digigit ular berarti Anda akan segera bertemu dengan jodoh atau dilamar oleh seseorang. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa ular ini merupakan simbol dari penyembuhan dan juga kesuburan. Maka dari itu, mimpi digigit ular memang sering dipercaya bahwa yang single atau yang jomblo akan bertemu dengan jodohnya. 4. Arti mimpi ular berganti kulit. Mimpi soal kulit ular ini memiliki 2 penafsiran. Jika Anda melihat kulit ular, ini dipercaya sebagai pertanda bahwa Anda akan mendapatkan kebahagiaan dan kekayaan dari Tuhan. Namun, jika Anda melihat ular yang berganti kulit, maka ini dipercaya sebagai tanda bahwa Anda akan memiliki umur yang panjang. Yang perlu Anda ingat sebenarnya adalah semua kejadian di dunia ini memang ada di tangan Tuhan. Arti mimpi ini hanyalah sebagai pertimbangan agar lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Jangan jadikan arti mimpi sebagai acuan yang mutlak. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.